Mantan suami Nindi Ayunda jawab soal beri karangan bunga ke Nikita Mirzani. Mantan suami Nindi Ayunda, Askara Prasadi Harsono, menjawab soal kabar dirinya memberikan karangan bunga untuk Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Askara dan Nikita sempat digosipkan memiliki hubungan yang spesial. "Wah, saya nggak ada kiriman karangan bunga," kata Askara Prasadi Harsono ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan pada Minggu. Askara Prasadi Harsono juga langsung membantah isu kedekatannya dengan Nikita Mirzani. Ia mengaku tak pernah menjalin hubungan asmara dengan artis manapun. "Wah, enggak lah, sama Nikita Mirzani. Saya enggak ada menjalin hubungan dengan seseorang," ujarnya seraya tertawa. Askara Prasadi Harsono pun menegaskan ia sedang tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Sebab selama ini di dalam penjara, ia hanya fokus menjalani hukumannya. "Saya enggak ada menjalin hubungan sama seseorang. Saya benar-benar menjalani hukuman saya. Pure jalani saja dulu, karena saya nggak mau mikirin yang kesana-sana," gitu, katanya menegaskan. Isu hubungan Askara Prasadi Harsono dan Nikita Mirzani mencuat saat mantan suami Nindi Ayunda menjalani masa hukumannya di dalam penjara kala itu. Askara disebut-sebut memiliki hubungan dengan Nikita Mirzani sebab Nikita Mirzani memamerkan mendapatkan buket bunga dari kekasihnya. Nikita Mirzani sendiri sempat mengaku memiliki seorang kekasih berinisial A. Meski begitu, Nikita Mirzani tidak mengungkapkan identitas kekasihnya. Janda tiga anak ini hanya membeberkan inisial nama kekasihnya diawali huruf A. Nikita Mirzani juga pernah mengenakan sebuah cincin bertuliskan Love Aska. Banyak warganet yang mengaitkan cincin tersebut dengan mantan suami Nindi Ayunda tersebut. Nikita Mirzani mendadak ditertawakan haters usai Askara suami Nindi Ayunda bebas. Kenapa? Nikita Mirzani masih terus dikaitkan dengan Askara Prasadi, pengusaha yang dulu menikahi Nindi Ayunda setelah Askara bebas dan fokus membahas pertemuan dengan anak. Haters malah menjadikan hal itu sebagai bahan sindiran buat Nikita Mirzani. Nikita Mirzani terus dikaitkan soal isu kedekatan dengan Askara Prasadi Harsono. Bahkan muncul rumor kalau Niki adalah pemicu keretakan rumah tangga Askara dengan Nindi Ayunda. Rupanya isu tersebut masih jadi bahan tertawaan akun haters setelah Askara resmi bebas bersyarat, haters masih menertawakan Nikita. Pasalnya, Askara justru fokus memperbaiki hubungan dengan anak-anak hingga haters meledek Nindi terabaikan. Askara dan Nindi menuju rujuk demi anak-anak, lampir minggir dah, kata akun haters Nikita. Congratulations, udah keluar kok gak sama lampir, ya iyalah lebih milih ke anak-anaknya. Di sisi lain, Nikita pernah menegaskan kalau ia bukan sosok pelakor. Ia juga merasa tak ada kaitan asmara dengan Askara. Ibu tiga anak ini sempat pula murka diduga pada Nindi yang seolah membiarkan isu berkembang tanpa menyangkal apapun. Rumor itu sendiri berkembang setelah dia mendapat kiriman bunga dari sosok berinisial A. Askara mantan suami Nindi Ayunda jawab kabar pacaran dengan Nikita Mirzani. Askara Prasadi Harsono, mantan suami Nindi Ayunda, sempat digosipkan menjalin hubungan dengan Nikita Mirzani. Gosip kedekatan Askara dengan Nikita Mirzani ini mencuat di tengah prahara rumah tangga Askara bersama Nindi Ayunda. Apalagi Nikita Mirzani beberapa kali melemparkan sindiran mengenai Nindi Ayunda. Hal ini membuat isu kedekatan Nikita dengan Askara makin mencuat. Bebas dari penjara, Askara buka suara mengenai gosip kedekatannya dengan Nikita Mirzani. Dengan nada santai, Askara menepis memiliki hubungan spesial dengan Nikita Mirzani. Dia memastikan masih sendiri. "Wah, enggak lah, saya sama Nikita Mirzani, saya enggak ada menjalin hubungan dengan seseorang," kata Askara di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, dikutip dari suara.com. Di kesempatan ini, Askara juga membantah pernah mengirim bunga untuk Nikita Mirzani.
Wah, saya nggak ada kirim karangan bunga, ujarnya. Askara Parahsadi Harsono menegaskan tak memiliki hubungan dengan siapapun saat ini. Sebab selama di dalam penjara, ia hanya fokus menjalani hukumannya. Saya nggak ada menjalin hubungan sama seseorang, saya benar-benar menjalani hukuman saya. Pure, jalani saja dulu karena saya nggak mau mikirin yang kesana-sana gitu, katanya. Kabar mereka berpacaran mencuat saat Aska jalani hukuman di penjara. Di waktu kebersamaan, rumah tangga Aska dan Nindi juga sedang dipertaruhkan di pengadilan. Aska disebut-sebut sebagai orang yang mengirim karangan bunga untuk Nikita Mirzani. Rumor makin kencang ketika Nikita mengaku kalau pacarnya berinisial A. Sebelum Aska, Nikita Mirzani berkali-kali sudah membantah berpacaran dengan Askara. Bebas, Askara Parahsadi ingin rujuk dengan Nindi Ayunda. Askara Parahsadi Harsono telah dinyatakan bebas bersyarat usai menjalani 2/3 masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Cimindang, Jakarta Timur. Ia bahkan diketahui telah bebas sejak Jumat 8 Oktober 2021 kemarin. Setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan keluar, Askara kini mengaku sudah tak lagi tinggal satu rumah dengan mantan istrinya Nindi Ayunda. Ia bahkan mengaku tengah mencoba menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Nindi demi kebahagiaan kedua buah hatinya. Memperbaiki ini saja, hubungan saya sama ibu saja supaya akan kembali lagi ke anak-anak gitu, saya nggak mau dengan perpisahan saya itu dampaknya ke anak-anak, ungkap Askara saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan. Jadi kita mau ya udahlah, kita mau sama-sama ngebangun anak-anak menjadi supaya lebih baik lagi, kan banyak juga karena perceraian orang tua anak jadi gimana, gitu, nah itu saya nggak mau, sambungnya. Sementara itu, Askara sendiri diketahui sempat mengajukan banding atas putusan pengadilan terkait perceraiannya dengan Nindi. Hal tersebut ia lakukan semata-mata bukan untuk kembali merajut rumah tangganya bersama pelantun cinta cuma satu itu. Namun lebih kepada dirinya yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa diwakilkan oleh tim kuasa hukum. Mengajukan banding karena memang saya mau menyelesaikan itu pas saat saya di luar. Saya nggak mau selama saya di dalam saya cuma pakai kuasa untuk ngurusin apa-apa selesai gitu, bebernya. Ya, karena kan saya kenal sama dia baik-baik, kalaupun mau selesai pun harus secara baik-baik gitu, jangan sampai saya masuk tapi selesainya tuh tanpa saya gitu, tukasnya.